Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nikalamin. Aduh alhamdulillah ya Allah. Rangkaian acara makan antara keluarga Bilar dan Dede Lesti ini diungkap oleh kakak Bilar, Ben Sikumbang, yang awalnya memberikan teka-teki terkait perjalanannya. Tak lupa ia selalu menyebut Tangerang-Tangerang yang identik hal itu dengan si Dede Lesti. Jadi netizen pun sudah menduga Bilar jemput Dede Lesti, sedangkan mereka langsung cus meluncur ke lokasi. Ya, kemudian Ben Sikumbang tak berhenti hanya di situ. Ia kemudian mengunggah foto blur Lesti dan Bilar yang bergandeng tangan. Kemudian dia yang usia lagi-lagi melanjutkan dengan foto dirinya di rumah makan. Ya, dan slide keduanya ia mengunggah saat dirinya selesai makan. Kalau kalian perhatikan, sungguh ada sesuatu yang berbeda. Karena tak biasanya dia mengunggah hal itu, ini adalah teka-teki yang diberikan oleh Ben Sikumbang yang langsung memberikan caption yang menjurus ke arah itu, yakni memandangmu. Di slide 2, kenapa? Kameranya nggak kelihatan wajahnya, ya nggak kelihatan wajahnya. Ada fan Lesti Bilar yang ngeh bahwa yang hanya kelihatan adalah wajah Yuli Maul, sedangkan wajah Lesti Kejora tak nampak karena tertutup tubuh Om Izar. Itulah guys ya, si Dede yang ada di depan Om Izar pas, dan Yuli Maul ada di sampingnya. Ini adalah hasil cocokilogi, hasil mencocokkan guys dengan live sebelumnya. Yang mana tadi sebelumnya Ben Sikumbang, kakak Bilar telah live bersama mereka sekeluarga ketika akan pergi makan bersama si Dedek Lesti. Ya tentu hal ini semakin mempermantap kita, tak membuat ragu kita kembali bahwa mereka semua memang lagi makan bareng. Rangkaian acara yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ya tentu hal ini untuk mengobati kerinduan si babang ganteng Bilar. Gimana? Yang masih membantah gosip atau keseruan tentang mereka? Ya karena memang di unggahan video sebelumnya, Mimin tak menjelaskan secara ringkas karena itu hanyalah desas-desus belaka dan kode-kode teka-teki yang diberikan oleh kakak Bilar, yakni Ben Sikumbang. Kalian bisa menerka sendiri bagaimana hal ini. Tentu sebentar lagi yang namanya Bilar dan Lesti akan memeriahkan LIDA 2020. Namun ada sesuatu yang sangat menarik sekali, yakni next video tentang pertemuan Bilar dengan seseorang yang cukup punya pengaruh di Indosiar ini. Tentu kalian bertanya-tanya dengan siapa guys? Namun jangan lupa bagi kalian yang penasaran untuk langsung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak penasaran dan selalu dapat kebaperan terbaru dari kita. Oke, share juga pada sahabat atau teman atau pasangan kalian, dan jangan lupa juga komen agar kita tahu bagaimana perasaan kalian atas keuangan yang kita sajikan ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian semua, para budiman penonton,
Di channel kita ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki melimpah. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.